hati-hati pak. Sebenarnya dosa apa yang kamu buat, Ningsi, sampai aku nggak tahu. Mas Joko! Mas Joko! Hampir aja kena kaki Ningsi yang mulus ini. Maaf, Ningsi, masih nggak sengaja. Badannya tambah keker aja. Mas Joko, Ningsi denger, Mas Joko baru naik pangkat ya jadi kepala keamanan di sini. Walah, cocok Mas Joko. Tambah keker aja, ganteng lagi. Tapi maaf ya Mas Joko, kok Mas Joko mau sih nikah sama Maya? Mas Joko nggak tahu ya, si Maya itu udah terkenal tuh ya di komplek. Kalau dia itu tukang godain laki-laki di komplek tuh ya. Masa sih? Selama ini Maya itu setia kok sama saya. Udah. Setia sama Mas Joko? Gak ada Mas Joko. Nama dia itu udah jelek tuh ya, di komplek tuh ya. Dia itu pembantu centil, genit, tau gak? Suka godain tuh laki-laki tuh. Udah deh, Mas Joko gak cocok sama dia. Mas Joko itu cocoknya sama... Cocok sama siapa? Sama kamu maksudnya? Dasar pelakor! Jangan sembarangan ngomong ya kamu ya. Dasar kamu tuh yang pelakor. Pembantu genit. Asal kamu tahu ya, nama kamu itu udah jelek di komplek tuh ya sama pembantu-pembantu. Jaga mulut kamu tuh ya. Kamu yang jaga omongan kamu. Apa kamu mau apa? Ningsi, kamu itu ngapain sih ribut-ribut di situ sama si Maya? Aduh! Kamu bener ya, godain Mas Joko? Aku Mas, godain Joko? Jangan sembarangan ngomong kamu. Tuh, Joko yang godain aku. Kamu tuh emang gak ada percayanya ya sama aku ya? Dengar ya, bukan kali ini aja aku dengar kamu itu godain cowok. Udah sering. Harusnya itu, kamu tuh lebih dengerin omongan aku dibanding omongan orang-orang. Siksa aku Mas sama kamu terus. Dengerin aja tuh omongan orang tuh. Salahin aku terus. Udah kamu gak usah nangis ya. Iya aku percaya sama kamu. Udah. Kalau kamu nangis, aku tuh sedih. Aku paling gak bisa ngeliat kamu tuh nangis. Udah. Iya aku percaya pokoknya ya. Ya udah, makanya kamu tuh sedikit aja percaya sama aku. Iya, aku percaya deh. Ya udah. Ya udah. Aku mau masuk dulu ngambil dokumennya Pak Farid yang ketinggalan. Habis itu aku antar ke kantornya. Kamu juga masuk. Kelarin tuh urusan dapur. Iya. Semuanya gara-gara si Maya ini. Iwan. Duduk. Duduk. Diam! Ngaku! Ngaku kakak! Saya bukan maling, Pak! Ngaku! Saya bukan maling! Bukan maling! Terus apa kalau bukan maling, ha? Mas Joko! Ini orang kenapa? Kok bisa bonyok gini? Ini maling di rumah Pak Dimas yang lagi kosong rumahnya. Ngaku! Mas Joko! Ini maling udah dapat apa dari rumah Pak Dimas? Belum dapat apa-apa sih. Cuman keburu saya tangkap ini. Ngaku kamu! Ngaku! Ada apa ribut-ribut? Kenapa jadi pukuli? Ini maling, Pak. Mau maling di rumah Bapak. Ya ampun, Mas Anto. Maya. Jangan, Pak. Kasihan. Tak dulu. Kenapa ini maling bisa kenal sama si Maya? Wah, aku curiga. Jangan-jangan ini maling sekongkolan sama si Maya ya. Kamu kenal Maya? Iya, ini teman satu kampung aku, Mas. Ningsi, maksud kamu itu apa? Walah, Pak. Ini maling jelas-jelas aja kenal sama si Maya sekampung pula. Terus, bagaimana ini maling tahu rumah Pak Dimas itu?